Penyebab laka sendiri masih belum bisa kita tentukan. Kan ada dua kemungkinannya. Apakah ini karena human error, artinya kesalahan si sopir yang nabrak dari belakang, karena memang kita di TKP tidak ada bekas rem sama sekali. Nah, human error ini apa penyebabnya? Apakah memang ngantuk, kurang konsentrasi, atau mungkin ada pengaruh di bawah jat terlarang dan sebagainya. Makanya kepada, kebetulan si supir yang nabrak ini kan menjadi salah satu korban. Betul. Nah, kita akan periksa darahnya, apakah mengandung jat-jat terlarang dan sebagainya. Atau yang kedua, bisa saja ini adalah vehicle error. Atau kesalahan malfungsi daripada fungsi rem, kendaraan dan sebagainya. Sehingga saat ini kedua bis baik yang ditabrak maupun penabrak ini sudah kita amankan di Subdit Gakum di Pancoran. Dan besok secepatnya kita akan undang ahli untuk memastikan apakah fungsi-fungsi rem dan sebagainya di dalam kendaraan tersebut berjalan dengan baik. Kalau fungsi-fungsi itu baik berarti bisa dipastikan adalah human error. Nah, kalau human error baru kita selidiki kenapa nih penyebabnya. Dia bisa apa ngantuk, apa keluar dari pool jam berapa, apa dia mungkin kurang istirahat dan sebagainya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.